Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan bahagia dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Run Family Adventure dalam edisi camping di Bali. Di video sebelumnya, kami camping di Alengkong Sunrise Camp yang berada di Kintamani, dan sekarang kami menuju ke Danau Buyan yang lokasinya tidak jauh dari Danau Beratan di Bedugul. Nama tempatnya yaitu Tepi Buyan Campfire. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah sering ya dengar nama camping ground ini, karena memang banyak banget campers dari luar Bali yang juga pernah camping di sini loh. Bahkan bisa dibilang Tepi Buyan ini jadi tujuan utama bagi teman-teman dari luar Bali yang sedang road trip ke sini. Kenapa ya? Karena tempatnya itu memang nyaman banget. Udaranya sejuk, pemandangannya indah banget, yaitu hamparan Danau Buyan serta pegunungan. Fasilitas di sini juga terbilang sangat baik, dengan toilet yang bersih dan jumlahnya juga cukup banyak. Sudah terdapat listrik, serta lokasinya juga sangat mudah diakses karena berada tepat di jalan utama. Selain itu, tidak jauh dari wisata terkenal di Bali, yaitu Danau Beratan atau Bedugul. Alhamdulillah, menjelang sore hari kami pun sudah tiba di Tepi Buyan Campfire. Sekarang kami mau registrasi terlebih dahulu. Tonton terus ya video kami sampai dengan akhir. Terima kasih. Gak bisa, abang berat ini. Ah, jatuh. Makan. Dia makan itu. Makan.
makan nasi tempong ya. Bu Indra. Suka. Emang dia udah pernah makan ini? Halal kan? Halal. Insya Allah halal. Di sini ada logo halalnya tuh. Ya, karena menunya itu cuma ayam goreng, ikan goreng. Ada bebek juga kalau nggak salah. Ya, ini ayah. Ini abang. Wow. Ayamnya ini yang jumbo. Oh, ada ikan asin, tahu, tempe goreng. Nah, ini tuh yang bikin apa sih namanya, sambalnya itu katanya pedas banget. Mantap. Ini baru pertama kali kita cobain sih, karena biasanya kalau ke Bali biasanya kayak sering aja ya, makanya kali lah. Nasi pedas Bu Andika, besok kita coba. Iya. Oke, mantap. Oke. Selamat makan. Nah, ayo abang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Selamat pagi. Nih. Ini ngapain? Hah? Canda ya, pagi-pagi ya. Pagi ini sunrise-nya cakep banget. Ini. Wah, abang berani lihat. Ya. Wah. Abang berani nih. Coba kita lihat berani enggak dia. Coba. Kamu enggak pakai sambel itu, Beb. Enggak lah, enggak nyambung. Kesal. Itu berani. Enak banget. Ayo nambah. Ye. Ya ampun, Bunda aja belum mulai makan. Ayo udah nambah. Jadi habisin. Enggak, masih banyak. Tapi kalau habis tambah. Iya, enggak bikin lagi. Jadi makannya harus cepat kalau enggak mau dihabisin ayah. Wah, abang cepat banget. Eh. Habisin. Pagi ini cerah banget. Sekarang kita mau explore dulu di sekitar area tepi buoyan campfire. Area di sini luas banget. Selain digunakan untuk camping, banyak juga yang piknik serta mengadakan acara team building. Tapi ini hari Senin, jadi nggak terlalu banyak yang sedang camping. Di sini juga menyediakan sewa tenda, jadi teman-teman cukup bawa barang pribadi aja. Sini terdapat ayunan untuk area bermain anak-anak, juga gazebo untuk bersantai atau berteduh. Thank you.
Sekarang saatnya kami berkemas untuk pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video camping kami sampai dengan akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang. Like jika teman-teman suka dengan video kami, serta komen jika ada yang ingin disampaikan. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.